ini agak riskan untuk didengar atau dibaca, karena sebenarnya saya tak ingin ini terjadi. Tradisi carok dari Madura, di mana bertarung menggunakan senjata celurit, dan ada persyaratan-persyaratan bagaimana harus dilakukan. Carok adalah sebuah pembelaan harga diri ketika diinjak-injak oleh orang lain, yang berhubungan dengan harta, tahta, dan wanita. Intinya adalah demi kehormatan. Atau ada ungkapan, daripada hidup menanggung perasaan malu, lebih baik mati berkalang tanah. Lalu bagaimana hukum di Indonesia menyikapinya? Buat kalian yang tahu, tolong komen ya.